Darah serta air memancar dari hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau, O Allah, dalam karya kerahimanmu. Diberkatilah Engkau oleh semua hati yang setia, yang menjadi sasaran tatapan matamu, yang menjadi tempat kediaman bagi kehidupan kekal. O Yesusku, kasihanilah kami. Betapa sedih hidupmu di bumi ini, dan karyamu berakhir dalam siksaan yang mengerikan, tergantung terentang pada kayu salib. Dan semua ini demi cintamu akan jiwa kami. Dalam cintamu yang tak terselami, Engkau membiarkan lambungmu yang paling kudus dibuka, dan aliran darah serta air memancar dari hatimu. Inilah mata air kerahimanmu yang terus mengalir. Di sini, jiwa-jiwa memperoleh penghiburan dan kesegaran. Dalam sakramen Maha Kudus, Engkau menyalurkan kerahimanmu kepada kami. Kasihmu berkenan mengaturnya sedemikian, sehingga dengan meniti kehidupan, dengan menderita dan bekerja keras, aku tidak pernah meragukan kebaikan dan kerahimanmu. Sebab, kalaupun seluruh kepapaan dunia membebani jiwaku, aku tidak boleh ragu-ragu sedetik pun, tetapi tetap percaya akan kuasa kerahiman Allah. Sebab dengan murah hati, Allah menyambut jiwa yang menyesal. O kerahiman Tuhan kami yang tak terperikan, mata air kemurahan dan segala kemanisan, percayalah dan berharaplah, O jiwa, meskipun engkau ternoda oleh dosa. Karena kalau engkau menghampiri Allah, engkau tidak akan merasakan kepahitan. Sebab Ia adalah api cinta yang hidup dan bernyala-nyala. Apabila kita menghampiri Dia dengan tulus hati, kepapaan, dosa, dan perbuatan jahat kita akan musnah. Ia akan melunaskan utang-utang kita kalau kita menyerahkan diri kepada-Nya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.